Lah, siang-siang gini tuh paling enak kalau kita camping ya guys. Nih, apalagi aku lagi di sebuah pulau lengkap sama tenda pinky aku dan ada api unggun. Tapi kalian tahu nggak guys apa yang kurang? Iya, nggak ada makanan, cuma ada api. Ya kali guys, aku itu makan ini, rumput laut di bawah, minum air laut. Nggak mau yang ada aku meninggal ya. Ada jamur sih guys, bentar. Tapi kalau jamur begitu mah jangan dimakan. Itu jamur beracun ya guys, jangan. Aduh, aku lapar banget guys. Terus aku harus gimana ya guys ya? Apa aku akan meninggoy? Oh no, harusnya aku camping sama Atun dan Momon. Ada ranting. Jangan. Orang macam apa yang makan ranting ya kan guys? Ada harta karun guys. Biasanya ya guys, kalau aku main Minecraft, ini peti-peti kayak gini tuh biasanya isinya itu diamond atau gold ya. Oke, kita buka teman-teman. Ya elah, apa pula ini? Brush. Aku disuruh ngecat apa ya guys ya? Tapi guys ada bukunya sih. Coba aku baca ya. Ini adalah kuas ajaib yang bisa membuat semua yang kamu gambar jadi hidup. Hah, apa iya ini buku kocak banget sih guys? Mana ada kuas yang bisa membuat gambar jadi hidup ya? Ini kuas tembok biasa buat melukis-melukis tuh loh guys ya. Ya udahlah, tapi nggak ada salahnya kalau kalau aku cobain sih. Aku coba di sini deh ya teman-teman. Let's go. Lucu banget tapi guys, lihat nih, aku beneran bisa ngelukis. Tapi menurut aku kayaknya tetap gak mungkin sih kalau ya aku lukis ini tuh bisa jadi nyata. Coba tebak guys, aku mau gambar apa ya? Aku mau gambar makanan karena aku lapar ya guys ya. Aku belum makan nih seharian ya. Nih, tahu gak guys ini makanan apa? Tuh. Apa kalian bilang? Tomat? Enggak guys, kalian kan tahu aku gak suka tomat. Nih, ini adalah buah apel. Tuh, apakah betul bisa muncul apel? Kok bisa muncul? Ini kan buah apel, serius. Wow guys, ini tuh tadi aku gambar apel, tiba-tiba muncul apel di atasnya. Ini apel beneran atau bohongan guys ya? Ya rasanya manis-manis gimana gitu. Ini apel beneran. Wow, ini luar biasa guys, luar biasa. Oh, berarti buku ini nggak bohong guys. Mohon maaf ya, aku tidak percaya. Ternyata betulan. Syukurlah aku punya makanan teman-teman. Oke, kita bisa coba lagi guys, coba lagi. Aku masih belum percaya. Itu siapa tahu kebetulan ada apel jatuh dari pohon. Ya, bisa jadi guys. Kita coba gambar lagi ya, gambar di sini guys ya. Aku kali ini mau coba gambar sesuatu yang agak tidak masuk akal guys ya. Aku mau coba menggambar suami aku. Kulitnya aku bakal kasih warna putih aja karena tidak ada warna kulit ya guys. Terus ini lehernya, bajunya biru aja kali ya teman-teman. Nah, kita klik tombol done-nya. Oke, tuh kan? Gak ada kan? Aku bilang, kamu dari kapan di sini? Yang tadi aneh banget. Tapi bisa aja itu kebetulan ya. Kan tahu ya guys, si Andre tuh suka gangguin aku waktu rekaman. Bisa aja dia itu diem-diem datang tanpa aku tahu. Ya enggak guys. Enggak. Ini enggak mungkin gara-gara kuas ini, enggak mungkin guys. Ya udah kita coba mencari tempat lain untuk melukis. Iya. Sebenarnya aku masih lapar sih guys ya. Apel sih enak, tapi aku pingin kue guys. Aku pingin kue. Let's go. Kita gambar kue guys ya, gambar cake. Warna coklat di mana ya guys ya? Warna coklat. Oh, ini warna coklat guys. Oke. Kalau kue Minecraft itu ya guys, itu seperti ini. Nah, kotak guys. Kita harus membuat kotak-kotak seperti ini. Siapa di sini yang suka makan kue Minecraft guys? Ada nggak? Ini tuh krim-krimnya gitu ya guys ya. Oh, kita harus kasih krimnya kayak gini guys. Jadi kayak krimnya itu berlimpah gitu ya, banyak sekali. Nah, terakhir dikasih ini guys ya, topping. Nah, gimana guys? Mirip nggak? Menurut aku sih oke lah ya. Sudah cukup mirip. Kita klik tombol done-nya. Loh, guys, lagi-lagi kok bisa? Wow. Kuas ajaib ini adalah solusi dari semua masalah aku teman-teman ya. Tapi aku masih mau ngetes guys ya. Aku masih mau ngetes. Bisa nggak ya kuas ini mengubah ini guys, dunia Minecraft. Sekarang aku mau coba mengganti guys. Iya, langitnya menjadi gelap. Biasanya kalau Minecraft gelap-gelap kayak gini, oh kasih bintang guys, kasih bintang guys. Ya, terus kasih apa lagi ya? Oh, bulan. Nah, apakah langsung bisa jadi malam? Dan, loh, guys,
Langsung jadi malam. Ya lebih gelap lukisan aku sih ya hitam. Tapi ini malam. Eh apa tuh merah-merah guys? Apakah itu? No, itu laba-laba. Guys, aku gak punya senjata. Gimana nih? Oh iya, aku tinggal gambar senjata aku aja gak sih guys? Guys, kita coba menggambar diamond sword ya. Kalau diamond sword itu kan serba biru-biru begini kan. Oke, ini kayak gini. Aha. Ya suka warna biru, komen di bawah teman-teman. Nah, sekarang tinggal kasih ini ya teman-teman. Sip, gimana guys? Udah mirip sama diamond sword belum ya? Semoga kali ini beneran muncul ya. Kita klik tombol dan akhirnya muncul guys. Oke, ambil dulu diamond swordnya. Nah, kalau kayak gini sih nggak takut ya guys sama si laba-laba itu tadi. Aduh, emang kalau malam-malam di Minecraft itu gelap, seram, dan mengerikan ya guys. Itu ada orang nggak sih? Iya teman-teman, itu orang nggak sih? Oke guys, kayaknya kita perlu membuat perahu ya. Kita gambarnya di sini aja teman-teman. Iya, supaya ini deket air guys, biar bisa langsung melayar gitu ya. Kapal, perahu. Oke, kalau perahu sih kayaknya simple-simple aja ya guys ya. Begini, terus ada beginiannya. Aha, aku tahu warnanya oranye ya guys ya. Tapi ya udahlah, tidak apa-apa ya. Kasih ini guys. Mantap. Oke, kita klik tombol dan-nya. Muncul guys. Oke, langsung aja kita taruh di sini oakbotnya dan kita naik. Let's go. Halo, apakah kalian orang ataukah kalian monster? Kalau aku tengok-tengok villager ini kasihan ya guys, mereka nggak punya rumah, kedinginan. Gimana kalau misalnya aku bantuin aja guys ya, pakai ini guys, pakai kuas ajaib aku. Pertama-tama sepertinya aku bisa memberikan mereka tempat tidur guys. Ya. Nah, aku bakal buat tempat tidur di sini ya. Warnanya merah aja kali ya guys ya. Merah? Heeh. Biasanya sih tempat tidur Minecraft merah-merah gitu sih. Oke, selesai. Jreng. Mantap guys. Villager, aku tahu kalian mau tidur. Ngantuk kan malam-malam gini. Tuh, tempat tidur buat kalian. Silakan langsung tidur guys. Sini. Tuh ada tempat tidur buat kalian. Silakan. Ya ampun guys, kasihan sekali ya mereka kelihatan capek loh. Nah, gimana? Nyaman? Iya, selamat tidur ya. Guys, aku merasa senang sekali ya bisa membantu mereka ya. Apa? Masih butuh sesuatu kah? Masih butuh sesuatu? Kenapa kalian gak tidur malah melek gitu aja? Sebenarnya kita kedinginan. Apakah kamu bisa membuatkan kita rumah? Rumah? Ya, bisa sih. Ya udahlah, kalian tungguin di sini aja ya. Wah, udah aku buatin tempat tidur ternyata masih minta rumah, guys. Emangnya bisa ya guys kuas ajaib ini? Rumahnya villager sih biasanya kan kecil, simple-simple gitu ya guys. Oke, kayak gini, terus atapnya itu begini teman-teman. Seret. Oh, kita warnain ini coklat guys, semuanya warnain coklat begini. Tapi guys, kok gak bisa ya? Apa bener gara-gara rumahnya itu terlalu besar? Aku udah sengaja gambar yang kecil-kecil loh padahal ya. Ya udahlah. Para villager, aku minta maaf ya. Kayaknya aku gak bisa memenuhi keinginan kalian untuk punya rumah. Kalian marah gak sama aku? Villager? Ya guys, mereka ngambek. Guys, ternyata rumahnya di sini, di atasnya ini. Di atasnya itu labu-labu tadi. Wow. Guys, luar biasa. Ini persis banget kayak gambar aku loh guys. Serba coklat-coklat, jendelanya dua. Bentar, isinya apa? Isinya kosong. Ya sih, aku gak mungkin bisa gambar isinya ya teman-teman ya. Villager, bangun. Udah ada rumah baru tuh loh. Bangun dah kalian. Yuk, bangun. Aduh, berisik sekali. Ini masih malam, kita mau tidur. Aku punya ide. Kita langsung aja gambar matahari, teman-teman ya. Biar itu si villagernya pada bangun ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu langitnya biru seperti ini. Terus kita kasih matahari, guys. Nah, kayak gini udah kelihatan cerah siang-siang gitu kan, guys ya. Sip, kita langsung klik
tombol done-nya. Boom! Nah, udah pagi, udah bangun. Selamat pagi, villager. Udah lihat rumah barunya? Ya, aku sudah lihat. Rumahnya sebenarnya bagus sekali, tapi ada yang kurang. Bisa nggak kamu gambarin aku? Istri? Yang bener aja, aku disuruh gambarin istri. Istri kamu! Iya, aku butuh jodoh. Aku kesepian, oke? Nah, kak aja guys, dia suruh-suruh aku buatin cewek. Cewek mah biasanya sih serba pinky-pinky ya guys ya. Kayak gini tuh. Nih pinky, bajunya kasih apa ya guys ya? Oh, pink lagi. Oke, pink lagi kayak gini. Terus kasih pita. Nah, kayak gini guys, kok jadi kayak Hello Kitty ya? Tapi gak apa-apa guys ya. Nih, ini cewek guys. Ini adalah perempuan. Ya, yes, selesai. Loh, kok jadi biba? Hah? Kok jadi biba? Bentar. Ya emang sama-sama pink-pink. Tapi bukan ini maksud aku. Waduh. Wahai tuan villager, apakah kau masih ingin menerima biba gitu ya? Aku tahu dia itu ya gemoy-gemoy gimana gitu. Enak saja, aku mintanya tuh perempuan, bukan biba. Wah, keterlaluan sekali kamu. Hah? Wah, guys, ini villager banyak maunya ya. Udah aku kasih rumah, aku kasih biba, aku kasih tempat tidur, malah marah-marah. Apa salah aku, guys? Akhirnya bisa kembali ke tempat camping aku lagi ya, guys. Ini seru sih, guys, tapi sebenarnya aku kangen sih sama rumah lama aku. Bisa nggak ya aku itu menggambar rumah aku dan aku pulang? Coba ya. Aku mau gambar di sebelah sini. Let's go guys, please. Aku lelah sekali di sini. Aku mau pulang. Rumah aku itu kayak gini ya, serba pinky-pinky. Kayak gini, terus atapnya itu seperti ini, segitiga. Seperti ini. Selesai. Kita coba klik tombol done-nya. Kok aku masih di sini? Kuas aku udah rusak kah? Oh, ya udah teman-teman, terpaksa aku tidur di sini. Bye guys. Loh, kok aku udah pindah tempat di sini guys? Ini kan rumah aku guys yang sebelah pinky-pinky itu. Astaga, apa beneran aku udah pulang? Guys, aku pulang. Astaga, ya ampun, ternyata kuas itu berhasil guys. Lihat ini, rumah aku. Tapi kok kuas aku udah nggak ada, sisa diamond sword doang. Ya udah deh teman-teman, nggak apa-apa, yang penting aku bisa pulang ya teman-teman ya. Oke guys, sekian dulu ya permainan aku di game Minecraft. Kalau guys suka dengan video aku kali ini, jangan lupa di klik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye.